Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat-sahabat sedulur dimanapun berada. Aduh, kali ini saya seperti biasa saya sendiri dulu ya. Wah, saya uji nyali juga nih, ya kan? Saya uji nyali sendiri dulu, nggak apa-apa ya kan? Tapi sebelum itu, coba dipastikan dulu suara dan gambarnya buat para sahabat-sahabat sedulur. Bagus enggak? Kalau bagus di komen, dan kalau ngeblur di komen juga ya, karena biar apa, biar saya tahu kualitas videonya itu bagus ya. Saya tidak mau kalian itu menontonnya ngeblur ya. Oke, sebelumnya salam hormat, salam sayang buat guru besar Padepokan Sendang Sejagat Mama Skario, dan salam santun buat master dan bakter dimanapun Anda berada ya. Salam persaudaraan sedunia untuk sahabat-sahabat semua. Sebelumnya saya akan berjalan, tapi tak lupa kita untuk bersolawat terlebih dahulu. Karena apa? Karena apa ini? Kenapa kau? Aku Umendan. Ah, apa? Kok dari mana? Kok lari-lari? Ada pasukan dukun yang ngajar aku kemarin itu. Sana. Terus kok lari? Tenangin. Kok lari kau? Tapi kok katanya iblis kuat. Kan udah kukatakan. Nah. Sudah melemah aku sekarang. Jadi ini enggak bisa kau membuktikan bahwasanya kau ini bisa melawan mereka? Kalau misalnya ada bantuan dari sini? Bisa. Bisa? Bisa. Ya udah gas aja lah. Apa-apa? Ada apa? Mustafa. Nggak ada dia. Nggak ada. Sibuk dah, sibuk. Nah, ternyata ada dukun katanya. Yuk, sobat-sobat, bantu sobat-sobat ya. Bantu. Ada sama dukun. Katanya sok kuat, sok sakti. Sama dukun gitu udah lemah. Mana lah. Tapi gayanya sombong, nak uji bila mindali. Itu kan semalam. Nggak ada itu bedanya, sama aja. Mana si dukunnya, penasaran aku. Gitu. Mana? Dua. Udah tenang aja nih, ada yang bantu nih. Merah. Hah? Merah. Iya nantilah. Kalau ada. Itu tadi dia. Mana? Situ. Tengok. Mana? Iya. Ini rupanya. Pintar pasti. Tapi entah apa yang diajarkan mereka ini. Hei. Belolok. Apa? Mengapa kau mengambil kami? Kemana guru kalian? Ini pasti muridnya nih. Kemana guru kalian yang mengajar saya? Guru siapa maksudmu? Guru kalian. Dia sedang beristirahat. Tak ada guru, muridnya pun jadi. Mendan. Tak ada guru, muridnya pun jadi. Jadi, bilang sama guru kalian, kalau berani jangan main belakang, main depan. Nih, rudal, tahu kalian? Perlu kami tahu. Bukan nama sendam. Oh, begitu sombong. Eh, betul nangga. Gak usah terlalu husuk kau. Muka itu ya. Kayak beton nangka yang gosong. Jelek kali muka munjing. Kau terlalu menghinaku. Ngomongnya kayak. Aduh. Sebetulnya apa yang kalian kerjakan? Hah?
Itu tidak urusanmu. Dan biar digini, gak mau diputer. Aduh. Tolol. Bener kan ini dukun apa apa kalian ini? Kalian dukun apa nyu? Nanti nyu kalian, nggak tembus-tembus. Eh, beton cepedak. Ngapa kau mengatakanku seperti itu? Mulutmu kayak bebek. Eh, gua rasa ini siluman Donald bebek ini. Eh, siluman Donald bebek. Kau kenapa? Nangis dia, dihina. Kau nangis, kau? Kau nangis, tidak terima. Kepala saya pening. Kepalanya pening. Kau kenapa juga? Pening juga? Saya terlalu sedih. Dihina terlalu sedih. Sedih. Bukan apa kalian ini sebetulnya? Oke, rana kening. Walah, siluman Donald bebek. Aduh. Enggak tahan dia. Nangis kau nangis. Nangis. Kenapa mengenyeknya? Kenapa kalau aku mengenyek dia? Kawannya nangis tersedu-sedu. Enggak jelas kalian, weh. Begini dia. Up, serius dah, mau diserius. Lalu banyak bicara kau. Lantas apa mau? Tidak terima? Iya? Iya. Kalau yang menghadapi dia. Iya. Ada apa kau? Sepertinya kau balas dendam kepada guru kami. Iya. Betul. Saya membalas dendam kepada guru kalian. Yang mana guru kalian itu telah menghajar saya secara diam-diam. Tapi jangan lupa, sampaikan kepada anaknya guru kalian yang cantik cerita itu. Namun kenapa kami jadi imbasnya? Tentu. Karena saya merasakan keilmuan itu ada di diri kalian. Apa, Donald Bebek? Gak usah menangis kau kalau kau menghina. Ayo! Ayo serang, hadapi dia. Kamu jangan menangis. Kamu jangan menangis jika kawanmu itu memang seperti itu mukanya. Mati kalian kan, nah, nggak bisa kalian kan. Kenapa? Dia ada gurunya, ada guru besarnya. Iya, itu yang kemarin menyerang saya sehingga saya lemas tidak berdaya. Gurunya? Iya. Oh iya. Pas lah berarti. Ngadep sini kau menghina guru kami. Kenapa? Ya kenapa? Kami tidak senang guru kami dinyek-nyek gitu. Ya udah, inna kalian aja. Kenapa? Kami ingin bertarung denganmu. Ayo! Ayo Rudal bebek. Nanti datang gurunya Rudal. Nih kau luan. Tepanci. Belum siap-siap. Gila kalian ya. Anjing kalian. Anjay. Dia bukan imbangan kita. Yo, jadi siapa imbang ya? Kita. Oh, pandai juga kau ngomong ya. Oh, pandai. Bisa ngomong dia, bisa. Sini ngomong. Kau. Ayo Rudal. Aku bantu kau kali ini, tapi kau jangan hianat lagi kau Rudal ya. Tenang kau. Mendan. Kau tengok kau ya. Ayo lu. Dan tongkol makan baju. Maju kau kontol. Yo, kebalik pantun kau tuh. Kebalik pantun konjing. Kayak gori jatuhnya. Gedebuk. Kayak gori kau jatuhnya. Hei, siluman Donald bebek, bangun kau. Apa kau ngajak kau? Bangun, kau bangun.
kuatnya. Ternyata. Tentu kuat lah. Biadab kau. Apa ternyata? Bukannya kau muridnya Raja Langit? Iya. Namun kenapa dia menyeriak? Itu dulu. Dia kan murid. Karena Raja Langit telah berpengkhianat. Tahu kalian? Itu sebab kalian semua. Apa? Kaget. Sini kau dulu, Dona Bebek. Ya, wajib diadukan. Kau lihat itu muka teman kau tuh. Hah, kau tengok tuh. Kau tengok tuh. Nah, kau tengok tuh. Ini kau. Eh, rudal, rudal, jangan kasih pikir rudal. Jangan kasih pikir rudal. Jangan kasih pikir, jangan kasih pikir. Soalnya belum cukup ini ya. Nah, jangan kasih pikir dia. Eh, lumayan gue. Belum cukup untuk menghabisi mereka maksudnya, ya kan? Belum cukup, belum cukup. Baik, kalau belum cukup menghabisi mereka. Hah. Apa mau kalian? Kami mau. Kau telah merusak rambut gantengku ini. Yo, ganteng. Tengok mukamu tuh. Kami mau. Kau tidak usah mengganggu kami. Hei, kenal put ahau. Patah pula tuh kenalpotnya. Patah lehernya. Lehernya patah. Eh, kenalpot ahau. Leher patah. Aduh. Muka badan kau itu macam gentong panci. Ya enggak nader dia. Diam kau. Terus muka kau kayak apa? Hah? Kayak pantat kuali. Aduh. Lucu ya dukun ini. Heran aku nih. Beruang berna ben. Apa? Jangan apa? Kau banyak cakap. Enggak nih, buat roda nih ngapain? Buat roda. Buat roda, buat roda. Aduh. Kalau dia buat roda. Nah, kau apa? Kau, mobilnya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Daripada kau. Tahu kau apa? Olinya. Kompresor. Oli. Apa-apa? Oli. Oli kotor. Hei, sini kau, hei. Ini kau. Kau, kami belum cukup nyiksa kau. Nah. Mumpung ada gurunya, ya kan? Libas saja, rudal. Kita senang-senang. Ngelak. Kakak masih jaring, batik ku anjing. Wih, pantun dia, ya. Gak diserang dia jatuh. Kesandung dia. Dasar anak anjing. Mau tanya ikan kontok. Banyak ajaran. Aduh, nak malu. Sepertinya main-main kita sudah cukup. Kasih paham, Rudal. Biar, sini kau! Biar mereka gak nyampe ke gurunya. Kali. Betul gak, Rudal, nih ya? Bukali, abapnya. Bukali? Memang gitu, bukali dia, oli kotor. Sekali kau menyakiti dia. Kau lagi? Hadapi aku. Bangun kau, gentong. Kau panggil guru. Kepala aku kayak sakit. Kamu lari kemana, baju ini? Cabut kok. Lepaskan aku dari tipaanmu itu. Aku makan rumput gara-gara kau. Rumput ini sangat bau. Tolong aku. Lucu kena. Diam kau. Dongkring. Matamu sangat bau. Ha ha ha.
lepasin saya. Dalam ya, dalam. Yoblek. Aduh, udah ampun. Aduh. Aroma bawang goreng. Bau. Kau bilang sama gurumu. Udah, cukup, udah, biar aja. Babi lah memang. Udah puas. Anjing kau. Yang mencium aroma sepatuku yang sudah bertahun-tahun gak saya cuci. Udah. Udah pingsan dia tuh bentar lagi, tengoklah. Gak usah pulang dia tuh. Sepertinya cukup bermain-main kita. Cukup. Kau tidak kembali kepada pokanmu. Ya, aku balik dulu lah. Kalau gitu, kau mau kemana nih? Saya akan kembali ke markas. Ya. Titip salam sama Mustafa. Oke. Kalau gitu, aku balik dulu ya. Oke, terima kasih Mendan. Oke. Ya, siap. Oke ya. Oke, aku tinggal ya. Iya. Oke, sobat-sobat. Kalau gitu, saya mau balik dulu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.